Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama Pevia. Karena udah pada baca di judul, jadi kalian udah pada tahu kan Pevia mau kemana? Yaps, bener banget. Pevia kali ini mau jalan-jalan ke puncak lagi. Kalau bicara tentang puncak Bogor, selalu terngiang-ngiang kan sama tempat wisata alamnya ataupun penginapannya yang beragam banget. Itulah sebabnya kenapa puncak menjadi kawasan yang wajib dan ramai dikunjungi. Nah, kali ini Pevia mau ke tempat wisata terbaru yang ada di puncak, gengs. Yaitu T-Bridge Gunung Mas. T-Bridge Gunung Mas yang baru-baru ini ramai viral di media sosial. Wah, T-Bridge ini merupakan wisata terbaru yang berada di kawasan agrowisata Gunung Mas. Siapa sih di sini yang nggak tahu agrowisata Gunung Mas yang udah familiar banget dikunjungi para wisatawan kalau ke puncak ya? Untuk alamat lengkapnya, berada di Jalan Raya Puncak, di kilometer 87, Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokasi T-Bridge Gunung Mas ini berada di sebelah kanan jalan, kalau kamu datang dari arah Jakarta atau Bogor ya. Oke, kita udah memasuki kawasan agrowisata Gunung Mas. Sebelum masuk, kita dikenakan tiket masuk kawasan ya, sebesar Rp15.500 per orang. Untuk tiket parkir kendaraan, untuk motor Rp2.500, untuk mobil Rp7.500, untuk bus Rp10.000. Agrowisata Gunung Mas ini merupakan sebuah lokasi perkebunan teh yang sangat luas. Luasnya kurang lebih sekitar 2.551 hektar. Dan merupakan perkebunan milik PT PN8. Kalau kamu sudah memasuki kawasan ini, dijamin kamu gak akan pernah bosan deh. Karena banyak banget beragam aktivitas yang bisa kamu lakuin di sini. Setiap area dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap area menawarkan aktivitas yang berbeda-beda. Seperti berkuda, tea walk atau jalan pagi mengelilingi kebun teh, bermain ATV, flying fox, mengunjungi pabrik teh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, di sini pun juga terdapat banyak area penginapan dan juga area camping ground. Seru banget ya! Kalau untuk T-Bridge itu sendiri, lokasinya berhadapan dengan Taman Dinosaurus. Gak jauh dari pabrik, lurus sedikit lalu kamu belok ke kanan ya. Dan ini kondisi jalur menuju T-Bridge Gunung Mas. Sebagian jalan berbatu kayak gini. So, kamu perlu hati-hati ya. Untuk area parkirnya, kamu bisa parkir di sebelah area wisata T-Bridge ini. Di sini, terdapat ada area parkir khusus mobil maupun motor. Nah, sebelum memasuki kawasan T-Bridge atau Jembatan Teh, kita dikenakan tiket masuk lagi ya, sebesar Rp10.000 per orang.
Untuk anak-anak di atas usia 3 tahun, sudah dikenakan tiket masuk ya. Dan finally, akhirnya kita bisa cobain jembatan teh yang lagi viral di puncak ini. So, kamu gak perlu sih jauh-jauh ke Pangilangan Bandung kan buat nikmatin jembatan teh kayak gini. Pevia kesini tuh sengaja pas weekday dan masih pagi juga, sekitar jam 8 pagi, jadi gak terlalu ramai. Karena kalau udah agak siangan sedikit, waduh, jembatan ini tuh akan ramai dipadati para wisatawan yang ingin berfoto-foto di sini. Saran aku, kalau kalian ingin berkunjung ke sini, diusahakan datang pagi-pagi ya. Jadi, kamu bisa puas kan foto-foto di sini? Dan, untuk udara di sini gak usah ditanya lagi, karena benar-benar sejuk banget. Untuk suhu dingin di sini, sekitar 12 sampai 22 derajat Celcius, karena kita berada di ketinggian 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Udah pasti, udara yang disuguhkan di sini benar-benar dingin banget. Di sini, kita bisa nikmatin view Gunung Gede Pangrango yang benar-benar indah dan pemandangan hijau kebun teh. Wah, Masya Allah, asik banget ya. Hari ini aku sangat amat bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salah satunya, nikmat bisa melihat keindahan alam. Hari ini, di tempat ini yang begitu cantik, Masya Allah. Nah geng, sebelum lanjut, aku mau kenalin dulu nih sama rangkaian produk kecintaan aku. Pasti penonton setia Pevia udah pada tahu kan sama produk body care yang satu ini. Yaps, bener banget, Scarlet Whitening. Produk body care yang udah lama banget aku pakai dan udah bener-bener kecanduan banget sama produk dari Scarlett ini. Karena manfaatnya tuh banyak banget kan buat kulit tubuh kita. Apalagi wanginya, bikin candu banget. Yang terdiri dari body scrub, shower scrub, dan body lotion. Di sini aku pakai body scrub varian Pomegranate yang aroma wanginya tuh bikin fresh banget. Cara pakainya mudah banget. Kalian tinggal aplikasikan aja ke kulit tubuh kalian yang ingin di scrubbing.
uliran scrubnya tuh super halus dan gak bikin sakit sama sekali saat di-apply ke kulit. Dan jangan lupa, diamkan dulu selama 3-5 menit. Kemudian gosok secara perlahan. Lihat dong, ini tuh efektif banget buat mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Kalian bisa pakai body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu ya. Setelah itu, jangan lupa dibilas. Pakai shower scrubnya yang varian mango. Jujur, Pevia baru cobain shower scrub yang varian mango ini. Ternyata aroma wanginya tuh yang bener-bener nyegerin banget. Aku suka banget deh. Jadi bawaannya tuh pengen mandi terus kan? Buliran beadsnya yang super halus bisa memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Dan step terakhir, yaitu penggunaan body lotionnya. Jadi jangan sampai terlewat ya. Varian terbarunya nih gengs, yaitu varian Fantasia. Untuk aroma wangi dari varian Fantasia ini lebih ke strong gitu sih, agak mirip perfume cowok, segar gitu deh pokoknya. Oke deh, langsung aja ya, aku mau pakai si body lotion ini di tangan kiri aku. Untuk teksturnya tuh benar-benar ringan di kulit, lembut, dan gak lengket sama sekali. Dan lihat dong perbedaan tangan yang udah dipakai body lotion sama yang belum. Kelihatan banget kan hasilnya? Tangan kiri aku lebih kelihatan makin cerah, lembut, dan makin sehat kan? Udah gitu, aromanya tuh bikin tahan lama di kulit. Jadi gak perlu pakai parfum lagi sih ya. Si body lotion ini juga punya tutup kemasan yang aman banget. Punya tutup pengunci, anti tumpah-tumpah kalau dibawa traveling kemanapun. Semua rangkaian produk body care dari Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa melembabkan, mencerahkan, dan menutrisi kulit. Dan kalian gak perlu khawatir, produk ini juga halal, sudah BPOM juga ya, dan not tested on animals, jadi aman banget digunakan untuk kulit kita. Apalagi harga per itemnya juga murah banget dong, cuma 75 ribuan aja. Kalian bisa langsung order, link pembeliannya aku cantumin di deskripsi ya. Yuk tunggu apa lagi, check out dan borong sekarang juga. Gengs, ternyata makin siang tuh makin rame. Kalian bisa lihat kan? Padahal ini weekday ya, apalagi kalau weekend kan? Oh iya, di sini juga banyak jasa tukang foto. Jadi, buat kalian yang bawa pasangan terus bingung mau difotoin siapa, kalian bisa pakai jasa foto di sini. Untuk satu fotonya, kalian cukup bayar sebesar Rp5.000. Dan di sini juga ada beberapa gazebo yang disewakan dan banyak juga warung jajanan, makanan dan minuman. Jadi, kamu enggak perlu khawatir ya.
Kemudian di sebelah kanan parkiran motor terdapat ada kolam renang sekaligus toilet. Jadi buat kamu yang bawa anak-anak bisa juga nih berenang di sini. Untuk tiket masuknya Rp10.000. Anak-anak pun pasti happy deh. Oke deh, mungkin segini dulu review mengenai Tea Bridge Gunung Mas. Jadi gimana? Mau pada main kesini nggak? Semoga tempat wisata ini menjadi salah satu list yang mau kalian kunjungi. Sekian dari aku, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.